Indonesia seperti diketahui punya rencana membangun coastal defense menggunakan rudal Brahmos buatan India. Indonesia memerlukan coastal defense yang mumpuni, di mana rudal Brahmos mampu tembak sasaran sejauh 300 km. Dengan rudal Brahmos, kawasan pesisir Indonesia bagian terluar bisa lebih terjaga. Brahmos menawarkan keunggulan dalam hal daya tembak. Rudal supersonik tersebut sulit dihentikan ketika sudah ditembakkan. Hal ini lantaran adanya dua mesin pendorong, yakni propelan padat, dan yang kedua adalah ramjet. Mesin pertama digunakan fase awal peluncuran, kemudian ketika sudah mengudara, mesin pertama dilepaskan, yang digantikan mesin kedua untuk mencapai kecepatan supersonik secepat 3 Mach, atau setara dengan 3.700 km per jam. Rudal Brahmos dirancang, dikembangkan, dan diproduksi oleh Brahmos Aerospace, sebuah perusahaan patungan yang didirikan oleh Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India atau DRDO dan Mashina Stroyenia Rusia. Brahmos adalah salah satu dari sedikit rudal jelajah dunia yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik tinggi. Kecepatannya membuatnya sangat sulit dijatuhkan. Selain itu, kecepatan rudal yang luar biasa membuatnya jauh lebih mematikan daripada rudal jelajah subsonik. Angkatan Udara dan Angkatan Laut India yang mengoperasikan Brahmos sudah melihat secara nyata kemampuan rudal ini. Uji coba penembakan Brahmos yang dilakukan berkali-kali juga nampak sangat memuaskan. Brahmos sepanjang 8,4 meter dapat mengirimkan muatan konvensional dengan berat hingga 300 kg dan memiliki jangkauan lebih dari 400 km, naik dari 290 km setelah India masuk ke rezim kontrol teknologi rudal. Karena presisi yang sangat baik dan kekuatan destruktif, ia dapat melaju dengan kecepatan supersonik 2,8 Mach, yaitu hampir 3 kali kecepatan suara. Keberhasilan India dalam membangun Brahmos membuat negara lain takjub. India membuktikan diri mereka global player yang mampu mempertahankan kepentingan nasionalnya dari rongrongan asing. Varian paling mematikan dari Brahmos adalah varian angkatan laut yang ditembakkan oleh kapal perusak dan kapal selam siluman karena kemampuannya untuk menghindari radar. Namun varian udara akan memungkinkan waktu reaksi berkurang secara signifikan jika terjadi konflik. Indonesia sejak tahun 2018 sudah mengamati performa Brahmos. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia tertarik dengan rudal anti kapal ini. Benar saja saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparannya dalam dialog kebangsaan Sespim Nandikat, ia membahas soal coastal defense. Dalam pemaparan Prabowo Subianto, rudal Brahmos yang diperkirakan akan dibeli Indonesia sebanyak 8 unit yang akan bekerja sama melengkapi satu sama lain, melengkapi perairan Indonesia. Seluruh kombinasi alutsista matra laut ini disebut sebagai perisai samudra Nusantara. Namun harga rudal Brahmos tidak murah. Satu unit baterai Brahmos dijual 5 triliun rupiah. Sementara Indonesia membutuhkan 8 unit coastal defense berbasis rudal Brahmos, yang berarti harus merogoh kocek senilai 40 triliun rupiah.